Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau bikin celengan. Bukan celengan, bikin sih, tapi celengan biasa saya rubah menjadi celengan karakter seperti boba ya. Untuk bahannya saya menggunakan kain flanel untuk membalut celengannya. Nah, kemudian kita siapin warna flanel yang lain untuk hiasannya ya. Jadi nanti saya hiasin ya. Ini saya potong-potong seperti ini untuk hiasan di bagian bawahnya. Dipotong seperti lumeran coklat. Dan untuk bagian atasnya, saya menggunakan kain flanel warna ungu juga dengan potongan bergelombang seperti biasa ini. Selanjutnya, tempelkan ya potongan yang tadi ke kain flanel dasar, ke kain flanel dasar yang mau dibalut ke celengannya. Ya, ini ditempelin pakai lem. Lem saya gunakan pakai lem tembak ya, lem lilin tembak gitu. Ya, nanti kita tinggal pasang ke celengannya. Nah, ini dia hasil setelah ditempelkan di celengan ya. Jadi di lem, pakai lem tembak juga, dibalutkan ke celengannya sampai ketutup semuanya. Selanjutnya kita bikin lingkaran buat bagian matanya ya. Kita potong lingkar buat bagian mata. Terus yang ini untuk bagian mulutnya kita potong setengah lingkaran. Ya. Setelah itu kita tempelkan ke celengan yang sudah dibalut dengan kain flanel ya. Dan ini hasilnya. Cantik kan? Jadi celengan biasa kita rubah menjadi celengan karakter. Oke, ini dia hasilnya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.